Sebelum kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat pembukaan perdagangan saham, kita cermati dulu IHSG pada perdagangan kemarin, di mana IHSG ditutup di zona hijau dengan penguatan sebesar 37,76 poin atau 0,83% ke level 4.567,32. Selanjutnya indeks LQ45 juga ditutup menguat sebesar 9,3 poin atau 1,39% ke level 680,46. Sementara itu, indeks berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII juga ditutup di teritori positif dengan penguatan sebesar 11,96 poin atau 2,32% ke level 526,37. Sementara itu, indeks investor 33 juga ditutup di zona hijau dengan penguatan sebesar 2,84 poin atau 0,84% ke level 323,32.